Ya Sobat Ibus Online, jumpa lagi dengan saya Milna Sari, dan kali ini saya sedang berada di aksi demo mahasiswa menanggapi kenaikan harga minyak goreng, di mana mahasiswa ini tergabung dalam organisasi LSIS. Dan kali ini anggota DPRD Kalsel dari Komisi 2, yakni Muhammad Yani Helmi, dan juga anggota dari Komisi 1, Surip Nusumas, mendatangi pendemo yang terdiri dari mahasiswa gabungan dari UIN Antasari dan juga STIMIK Banjarmasin. Beberapa pernyataan sikap dan tuntutan akan dibacakan terlebih dahulu, lalu kami meminta untuk disepakati. Tapi alangkah nyamannya kita berdialog di sini daripada berdiri, lebih kita berduduk membumi dengan bumi kita. Kawan-kawan, mari kita lihat. Yang kami sudah jelas seperti disampaikan kebanyakan kawan-kawan tadi. Kami yang tergabung dalam aliansi Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan merasa miris, merasa sakit hati melihat dengan penderitaan yang dialami masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat yang dengan penghasilan rata-rata di bawah 50.000 per hari ditimpa dengan masalah minyak goreng yang harganya mencapai 20 hingga 25.000 per liter. Tuntutan kami secara sederhana ada tampak. Mungkin pengantarnya tidak terlalu banyak, dan saya sampaikan secara langsung tuntutan daripada kami, yaitu turunkan harga minyak goreng sehingga dapat membelinya dengan harga yang terjangkau. Nah, selain dari perwakilan atau anggota DPRD Kalimantan Selatan, demo mahasiswa ini juga ditemui oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bir Hasani, dan juga Kepala Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Samsir Rahman. Kami tidak mungkin punya statement adanya tuntutan pemberantasan mafia jika tidak keluar secara langsung dari mulut menteri itu sendiri. Menteri itu sendiri pula yang mengatakan bahwa adanya mafia di dalam kasus kelangkaan dan mahal minyak goreng. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Ibu Sengen, dan ini adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi 2 Kota Baru dan Tanah Dapil Kota Baru dan Tanah Bumbu, yakni Muhammad Yani Helmi dari Fraksi Golkar. Kami berdua dengan Pak Surta Sumas berhadir di tengah kawan-kawan untuk menanggapi daripada aspirasi daripada kawan-kawan dari Fraksi Rakyat Indonesia.